Sanggupkah kalian melihat huru hara di sana sini? Sanggupkah kalian biarkan bumi ini diceroboh lagi? Sergah suara itu semakin menjadi-jadi. Hei, suara muslihat, bahasa apa yang engkau sedang ungkapkan? Kisah apa yang sedang engkau ceritakan? Seperti kami ini tidak berpikiran. Mentera apa yang engkau sedang jampi? Menghasut kami patuh membuta tuli. Walau hidup kami tidak mewah, kami ini insan bermaruah. Prinsip ini jangan diganggu juga. Walau harta kami tidak berjuta-juta, kami masih tahu menghitung dan mengenal angka. Kami tahu mulut mana yang busuk berpalit dusta, berpura menunjuk jalan kejujuran seakan kami buta. Jalan mana yang selamat, jalan mana yang penuh musibah. Kami disuruh berjimat cermat, engkau berbelanja bagai tak ingat. Kami letih bermandi keringat, engkau berpesta sambil berehat-ehat. Sangsi mengapa? Apakah itu semua hasil empat kudrat? Atau disebab uang rakyat? Aku bertanya, perlukah diubah kali ini? Mereka berkata, bila lagi, kalau bukan ini kali. Harapan kami bukanlah beras dan kompleks, tetapi khazanah negara diurus dengan berkat, bukan dirempak oleh kaum kerabat atau orang-orang terdekat, bukan hasad yang tersemat, jauh sekali merampas tempat. Cuma kami teringat hari akhirat, semua kita pasti disiasat, amanah pasti selamat, si pengkhianat celakalah. Aku bertanya, perlukah diubah kali ini? Mereka menjawab, bila lagi, kalau bukan ini kali. Jiwa kecil kami menangis hiba, apabila yang bertahta alpa mengaut harta, tanpa dihitung dosa dan pahala, sedang si miskin terus papa merang. Wang dihulur hanya untuk menang, janji ditabur agar kuasa tidak melayang. Hakikatnya hanya engkau yang hidup senang, meraih kekayaan di atas kerusi kekuasaan. Mandat yang kami beri bukan untuk kau bermewah, amanah yang kami serah jangan dipandang rendah, maruah kami jangan cuba untuk dijual murah. Yang kami perlu hanya adil dan amanah. Jika tidak, tunggulah masa untuk kami ubah. Aku bertanya, perlukah diubah kali ini? Mereka menjawab, bila lagi, kalau bukan ini kali. Aku bertanya lagi, bagaimana jika yang baru juga serupa? Mereka berkata, yang baru juga akan menerima nasib yang sama. Kami tidak mampu duduk berehat jika syariat belum berdaulat. Kiri, kanan, depan, belakang jalan penyeru maksiat. Generasi apa yang mahu engkau lihat tenggelam dalam keasyikan maksiat atau merebut keampunan Tuhan di akhirat? Tidak mampu lagi kami tersenyum berehat. Sedang musibah parah melanda umat. Apa jawaban kami di negeri akhirat? Jika ditanya, apa yang kami buat? Jiwa kecilku lalu bertanya, masihkah ada harapan di ujung sana untuk mengecapi Malaysia yang sejahtera? Atau ia hanya harapan yang tiada nokta? Aku pasrah dan berserah, atau aku mampu ubah. Jiwaku mengusik, perlukan diubah.
diubah kali ini. Aku membisik, bila lagi kalau bukan ini kali. Sekali lagi. Terima kasih saudara-saudara dasar macam puisi yang sudah dari beri bincang lagi nampak lagi. Okey, dengan baca puisi sebentar tadi maka berakhirlah wacana ke arah Malaysia Sejahtera kali kedua bersama kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi ke program-program yang seterusnya. Bila lagi? Bila lagi? Kerana yang dihancurkan oleh pertubuhan Kebajikan Al-Qayyum Malaysia. Terus memberikan sokongan kepada kami dan kami akan memberikan terbaik untuk anda di sini. InsyaAllah kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.